Assalamu alaikum, good afternoon and welcome to another vlog. Hari ni hari Khamis, 16 hari bulan April. And aku hari ni mau drive ke bandar. I have to run some errands. So I thought that in this vlog, what I want to do is to tell you 7 fun facts about Jambatan Tumburong. Fun fact number 1, jambatan ini ada dua sebenarnya. Satu merentasi Sungai Labu dan yang kedua jambatan yang merentasi Brunei Bay tu lah. Tetapi menangkan dua jambatan ini bertamu, jadi satu jambatan lah sepanjang-panjangan ni. Fun fact number 2, if you paid attention during history class, kamu tahu dulu Brunei ni besar kan, Limbang itu sebenarnya sebahagian daripada Brunei. Tapi Raja Kingdom Sarawak, Charles Brooke, yang di mana-mana mengisytiharkan yang Limbang itu Sarawak punya. Brunei dia tahu apa yang dibuat, jadi dorang minta tolong orang-orang British. Pasal dulu Brunei ini dalam jagaan orang British. Tapi lepas itu dorang dapat buat apa-apa, sampai sekarang inilah Limbang Musa ni jadi kepunyaan Sarawak. And kamu mungkin tanya-tanya apa kaitan sejarah dulu tu dengan Jambatan Tumburong ni. Masa buka jabatan ni 17 Mac 2020, 130 tahun sebelum tu, iaitu tu masa Raja Charles Brooke tu mengisytiharkan Limbang dorong ambil tu. Ngam-ngam on the same day 130 tahun ke depan. Okay, fun fact number 3. Kalau dulu, kalau orang Tumburong kan ke bandar atau orang ke bandar kan ke Tumburong, jauhlah perjalanan. Bayangkan saja kalau dari Tumburong mula queue chop post immigration puni, queue ferry. Lepas queue ferry, queue chop immigration Limbang atau masuk Malaysia tu, sejam perjalanan menuju ke Kuala Lurah, chop keluar Limbang. Lepas tu queue lagi chop masuk Brunei. Bayangkan saja semua tu dalam lebih je 2 jam, 2 jam perjalanan. And 2013 masa buka Jambatan Persahabatan Malaysia sama Brunei, jambatan penghubung Tumburong dan Limbang, mungkin pendek sedikit lah, dia bayar ferry lagi. And kalau nak pakai kereta, kamu dapat pakai bot. Dulu ada macam 3-4 syarikat lah untuk perjalanan dari Tumburong ke bandar, bandar ke Tumburong. Itu pun makan masa 45 minit lah. Lepas tu memikirkan siapa lagi mengagak, atau memikirkan kalau meninggalkan kereta, keselamatan lagi. Dengan bukanya jambatan ini, alhamdulillah perjalanan dari bandar ke Tumburong atau balik ke tu sudah sampai 30 minit. Fun fact number 4, jambatan ini dibuat oleh dua syarikat. Satu syarikat yang dari Korea, Daylim Industrial, dan satu lagi syarikat dari China. Apa kan namanya? Sinilah buat. Syarikat dari Korea membuat jambatan ini mula dari bandar sampai ke penghujung Tumburong. Yang China membuat yang di dalam daerah Tumburong ni saja. Jadi yang dari ujung Tumburong tu sampailah ke roundabout dalam Tumburong ni lah. Kalau kamu mau tahu di mana diorang bertamu antara yang dibuat oleh Korea sama China tu, kamu nampak tu pit yang digunakan oleh China sama pit yang digunakan oleh Korea, ada beza tu warnanya. Jadi kamu lihat sendirilah kalau kamu tak percaya. Fun fact number 5. Ini mungkin ramai orang Brunei yang dah tahu lah. Jambatan ini speed limitnya 80 km sejam sahaja. Ini ngam aku macam seorang ya di atas jambatan ini yang sebelah sini ni. Aku dalam 72 ni misalnya. Kalau orang naik jambatan ini laju ni sini. Dia tahu lah kenapa gagas sekali.
Kalau aku drive chill saja sambil melihat keindahan alam ciptaan Allah, sambil melihat struktur jambatan ini, especially menara tu, suria halus silau ini. Kalau aku pakai filter, aku gelap. So. Fun fact number 6. Ada 3 menara di sepanjang jambatan ini. Kalau dari jalan ini sampai tinggi atas itu, ia 82 meter tingginya. Aku dalam 1.7 meter. Jadi kalau aku berdiri sepanjang ini, dari jalan ini sampai ke atas, dalam 50 orang berdiri atas itu sampai dia ke atas. Atau kalau dari jalan lah sampai ke atas, kalau dari batisnya ini bawah tu, tambah lagi 25 meter. Jadi kalau dari bawah sampai ke atas, dalam 107 meter. Kalau kamu tahu tanda panjang larian 100 meter, kamu tambah lagi 7 meter, iaitu sudah tu tingginya. Yang biasanya juga ada ayat-ayat Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar tu. Kamu nampak, kamu baca, dapat pahala. Okay, and now last one, fun fact number 7. Jambatan Tempurung ni belum siap, mungkin dalam 90% kali. Jambatannya sudah siap, tapi projek jambatan ini sebenarnya ada lagi satu projek besar yang belah bandara ni. Kalau kamu lihat sana, you will see yang jambatan itu terberhenti terus, ada vacant. Ya, sini berhenti itu sana. If you look at the renders, banyaknya yang kena share-share dulu, you will see that there's a bit di ujung atau yang menuju ke Mentiri, Tunnel Mentiri namanya. Ia ada bukit buat sini ni. Jalanan ni kan menembusi bukit atau ada satu terowong sambungnya ke jalan penghubung di Mentiri. Imagine saja ada jalan dari sini menuju straight sampai ke bukit ni, jadi ada terowong sampainya balah. So those are the 7 fun facts yang mungkin kamu dah tahu. So I'll end this vlog here. Aku pun banyak errands kan ku buat. There are many things to do. I hope you liked it. Please subscribe if you haven't. Give this video a like. I'll see you in the next vlog. Assalamualaikum. Bye bye.